Wih, santai mang. Oh, ini di dalam ya, di dalamnya itu ya. Mulai gelap, mulai gelap. Waduh, di bawah kegelapan. Wih, ngatur guys, pusing pala. Yo, what's up people and welcome back to my channel Gaming XD. Oh ya, di video kali ini saya mau men-showcase lagi ya. Dan ya, di hari Jumat kemarin ini saya mendapatkan hal yang mengejutkan sekali dari Minecraft saya ya. Jadi saya dapat diskon dari Mojang ya. Jadi nggak sama saya sih ya. Semua kalian yang main Minecraft pasti dapat yang namanya sale atau diskon. Oke, jadi itu khusus hari Jumat guys. Jika kalian buka kemarin hari Jumat tapi saya telat banget kasih infonya, sorry banget. Itu ada store ya guys. Store itu persen diskonnya itu 70% ya kayaknya sih, kalau nggak salah ya 70% atau berapa gitu. Semuanya itu pokoknya harganya itu di bawah standarnya, makanya diskonnya itu ngeri banget gitu kayaknya. So di sini saya nggak ngisi ulang Mcoin-nya. Saya dapat gratisan ya guys. Jadi saya nggak mau cek store-nya atau mau beli nggak, saya dapat gratisan world, yaitu ada Inspiration Island ya. Jika kalian bisa di sini create new, nah ini ya guys, Inspiration Island template ya, versi 1.0.0 ya. Jadi ini buat versi 1.6, 1.8 atau bisa ya guys. So kita akan coba showcase. Jadi so sebelum saya mulai showcase-nya, ini saya dapat board gratisan dari Mojang, terima kasih banget. Saya udah berkontribusi dengan membeli Minecraft-nya, saya nggak sia-sia beli, udah dapat beli gratis, ya kan? So, jika kalian sebelum saya mulai showcase-nya, jangan lupa untuk tinggalkan like untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya, ya guys. Dan jangan lupa untuk add Facebook saya juga, Tom's Crafter, ya guys. Link-nya ada di deskripsi. Dan oke, okay, saya akan mulai men-showcase-nya. Oke guys, saya sudah masuk ke word-nya ya. Jadi ini name word-nya adalah Inspiration Island ya, seperti saya lihat tadi. So ini map gratisan dari Mojang. Thanks banget sekali lagi ya. Oh iya guys, sebelumnya saya udah tahun lalu itu punya map template banyak banget ya itu ya. Dari event Natal atau Christmas dulu itu setiap login seminggu dapat word, skin pack. Nah itu ya guys, word-nya bagus-bagus tapi sayangnya ini data udah pernah saya hapus jadi hilang ya. Tapi ya nggak apa ya, namanya juga gratisan. So kita akan mulai sini dulu. Dan ini betulnya 60 fps ya guys. Wow, bagus banget ini. Mapnya gede tapi tetap nggak nge-lag ya. Oke, di sini ada look for signs for sign like this for hints and challenge. Oh, ini seperti map permainan. Oke. In creative mode there are two main buttons you will use. Oke, apa ini? The main button with a mouse with a control right trigger with touch the and hold break the word to practice. Gini kah? Kenapa ini? Oh gini. Terus apa ini? Press the button with a mouse. Right. Apa sih ini? Gak paham lagi aku. Apa ini? Apa sih ini? Keyboard go with switch Xbox. Gak ngerti lagi saya ini apa-apa deh ya. Oke, coba kita tembus sini. Bisakah? Oh, bisa. Bisa, oke. Ini apa ini? Bawah. Bawah ada apa? Naik. Nah, apa ini? Use a break to the outside board. Oh, ini untuk bisa keluar ya, guys. Oh, keren tuh. Keren sekali ini. Wih, mantap juga banget nih wordnya. Oh, jadi ini cuma buat tantangan ya guys, buat keluar dari tempatnya ini ya, kayak mountain kan. Ada itu apa itu? Oke guys, ini kita hancurin dulu. Nah, biar bagus ya. Oh, ini kurang satu. Jadi ini tantangan guys untuk biar bisa naik. Tapi nggak usah, namanya gratis juga, kita terbang aja. So, kita akan mulai dari sini dulu ya. Ini kayaknya menarik banget. Oke. Jadi mapnya luas banget guys, kalian boleh showcase sendiri. Tapi sayangnya ini cuma hari Jumat kemarin, jadi hari Jumat kalian kemarin kalian harus login dan
purchase ya, atau mengambil ini loginnya. Tapi kalau kalian belum login ya nggak dapat sih. Ini apa nih? Redstone. Oh, redstone ya guys. Oke, siap. Ini ada apa nih? Masih bisa menyala nih kayaknya. Ya ini udah menyala deh. Ini kayak redstone land ya guys. Jadi ini untuk seperti ya seperti yang bisa dibuat oleh redstone gitu ya. Ini apa ini? Oh, ini bisa. Apa ini? Press the button to start ride. Oke, kita akan coba naik. Jadi guys, kalau ini luas banget saya mau buat beberapa part ya. Lah, kok enggak jalan? Apa ini? Bentar guys. Press the redstone touch. Terus taruh redstone torch-nya dulu di sekelilingnya ya. Baru bisa jalan gitu. Oke. Jadi kita ulangin dulu. Ulangin dulu ya guys. Jadi so kita akan mulai. Oke. Oke guys, kita sudah mulai jalan. Nah, ini di redstone land ya. Sepertinya keren banget inspiration island-nya. Berhenti, kita pencet lagi. Oke, jalan lagi. Keren banget ini. Kak Wana gitu ya, tapi ini official dari Mojang-nya, guys. Jadi keren banget ya. Berasa kalau beli ori itu enggak sia-sia gitu kayaknya, dapat hadiah gitu kan ya. Ya walaupun ini juga akun patungan kan. Ya udah, kita enggak usah dibahas, oke. Oke, naik. Naik, guys. Naik sampai ujung. Roller coaster-nya gila, keren banget. Habis ini turun. Waduh, nge-lag. Oke, kita akan turun lagi. Ada slime juga, ada ungu apa tadi. Oke. Santai mang. Ini di dalam ya, di dalamnya itu ya. Mulai gelap. Waduh, di bawah kegelapan. Mulai turun guys, pusing pala saya. Oke guys, sudah bersyukur bermain di Redstone Land ya. Waduh, keren banget tadi, saya sampai kesenangan dah. Jadi saya skip aja, pusing pala saya lihatnya. Oke. Kita akan coba jalannya bener, tapi ini BTW 2 part ya guys. Gak tahu, nanti lihat view-nya juga dulu. Ini ada kayak ada kayak shop ya. Oke, kita akan mulai di sini. Apa ini? Welcome to Inspiration Island. Ada beberapa bangunan ya di sini ya. Ada beberapa gua juga, bagian-bagian gitu ya. Oke, di sini ada map-nya. Ini ya guys, ini sebelah sana. Ini bukan termasuk dari map-nya ya guys. Ini termasuk dari map-nya. Dan itu juga kayak plot gitu kan ya. Ini landmine ya, redstone land sudah kita jelajah. Ini apa nih juga nih? Ada kayak kapal gitu ya di sini ya guys. Jadi oke, kita akan showcase nanti saja. Dan ini kita yang hijau ini. Ini ya. So, kita akan coba. Ahead of you are 5 gates. It lead to a new inspiring area. Explore and challenge yourself to create. Enggak perlu challenge segala. Kita cuma showcase ya di sini. Apa ini? Apa ini dia? Yo guys, di part 1 saya enggak mau. Ini build ya. Build. Siap. Dan oke guys, mungkin part 1-nya enggak saya berat-berat dulu, nanti part 2 ya. Kayaknya saya lihat view dulu. Ada story time loh ya. Keren banget ini ya. So oke guys, mungkin sekian dulu kali ini. Dan guys, mungkin sekian dulu kali ini. Thanks for watching dan ya, segini dulu kali ini men-showcase Inspiration Island map gratis dari Mojang untuk saya. Dan bagi kalian yang nggak dapat ya, mungkin kurang beruntung karena kemarin kalian nggak login atau kalian Minecraft kalian crack. Ya, jadi sayang banget nggak dapat ini map. Ini map keren banget, ini Inspiration Island ya. Jadi ini seperti cara bagian kalian pemula untuk main Minecraft ya. Ini keren banget, mapnya luas ya, info official dari Mojang. Ya, saya nggak bisa kasih link download atau apa, nanti saya usahakan deh ya. Kayaknya bisa di-download kalau ini map ya. Jadi bisa dibuat link downloadnya gitu kan ya. Dan oke, guys, mungkin sekian dulu kali ini. Jangan lupa untuk klikkan like, comment, share, dan subscribe. Dan oke, see you next video. Bye-bye.